Jadi kita di jalan apa ini, Nong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan apa kok? Di jalan apa? Iya betul, jalan apa ini, Nong? Kita berada di Jalan Semeru. Kita mau makan bubur bakar ya. Bubur bakar? Buburnya dibakar. Makan bubur pesan dulu ya, Nong ya. Iya. Oh, makanya di jalan. Oh, harganya bubur ayam bakar Singapura 10.000, satu porsi 12.000. Tambahan topping spesial. Kamu yang pakai apa, Nong? Pesannya, Nong? Ikan sekalang. Sama? Sama satunya tadi apa? Ayam. Ayam, udah pesan udah. Belum, Mbak. Ini aku sekalangnya satu. Pakai ayam satu. Kamu udah dong. Kalau yang malam itu dekat marina itu sama, saudara apa? Bukan. Oh, bukan. Teman-teman ya. Kalau ini Indonesia beda sendiri, Pak. Gitu gitu. Kalau itu kan pakai yang api itu ya, Pak ya? Karena selain klepot ini, kalau pakai arang pecah. Iya. Ini yang spesialnya. Kalau itu pakainya tanah yang itu loh, Pak ya? Yang kayak di arang pecah nanti, Mas. Itu nggak kuat soalnya. Ini. Jadi buka mulai jam berapa ini, Bang? Jam 6. Jam 6 pagi udah buka ya? Iya, tapi jam 8, jam 9 habis. Udah habis ya? Sampai berapa porsi satu hari itu? Bisa sampai 300-400 porsi. Oh, 300-400 porsi. Jadi yang paling laku yang apa, Bang? Biasanya, ya ini pilihannya ada tiga kan? Iya ya, ikan sekalang. Ah, kalau nggak suka ayam, ada ikan. Nah. Kalau nggak suka ikan ada otot sapi. Iya. Ini yang rumah koyor. Ini yang koyor ya. Sama telur satu. Ini sebelum jualan di sini jualan di mana, Bang? Ini dulu sebenarnya kalau sebut dulu jualan cuma koyor. Di Semarang tapi. Di Semarang ya. Di depannya hutan gumanya. Cuman jujur di Tegal. Ya dulu sini. Ini di rumah masaknya udah apa? Pakai kayu. Oh gitu ya, Kang ya. Nah, jadi aromanya sama ya. Aroma smokinya kan bakar nih. Jadi bukan cuman di atas kompor aja enggak ada aroma memanas aja gitu ya. Kalau ini nanti bisa dicobain ada kayak aroma asap-asapnya tradisional. Apalagi ditambah di sini pakai areng. Ini kerasa banget pokoknya. Nanti pasti kok ambune kok kayak wong masakan ibune jaman iya nih mambune mambu dapur pawon. Dalam? Udah jadi bubur dibakar lagi. Jadi kalau di tempat lain mungkin bumbu kuning atau kecap aja ya. Kalau ini mengolah ke ini resep hotel bintang 5. Jadi kan dulu kerja di hotel atau gimana? Saya pernah di hotel. Tapi hotelnya bintang 3. Bintang 3 ya? Iya. Di Semarang juga, Pak? Di Semarang dulu. Ya.
ini ikan cakalang ya? Ikan cakalang suwir. Oh suwir ya? Iya. Bumbu asam manis, nggak pedes sih. Katanya koyor. Belum biar. Kalau koyor ini nih saya. Ini apa sih? Ini top blood. Kita dapat ini apa? Bukan ini milik orang lain, Bang. Dalam ini ada punya kita apa orang lain ada? Ini punya jenengan. Oh iya iya. Atas nama siapa sih? Tadi enggak kasih nama. Enggak ditanyain nama. Oh. Habis ini habis terus ini ya? Terus ini satu lagi. Oh, oke iya. Oke ini orang lain. Tadi terakhiran kita. Betul. Kita harus pakai antri nomor sini, Nok. Nomor antrian. Pakai nomor antrian. Iya. Aku biar lapar banget. Soalnya prosesnya ini kan lumayan ya kalau ini. Jadi ini kan punya kita. Bukan habis ini. Habis ini. Ayam 2 terus. 1 2 3. Enggak yang no, yang ini yang dibikin. Enggak, ayam 2. Jadi beli di sini enak banget, anget ya. Anget. Yang lain enggak dingin aja udah. Kepanasannya. Jadi kalau udah laris gini mungkin bisa cari tempat sendiri gitu ya Bang ya? Sampai rencana, sore. Kemarin udah ini sih rencana tetap di sini. Malahan apa jamaah ini kan lebih ini ya? Iya iya. Kan kalau sekarang minumnya yang bikin dalam. Jadi bagi-bagi rezeki lah. Iya betul betul. Ini bisa rame minumnya dapat. Bener sarapan bonus lihat kereta gitu loh ya. Itu tuh keretanya tuh. Malamnya buka di situ. Oh, beda. Itu beda. Dari tempatnya juga beda. Kalau sana kan pakainya kayak tanah itu loh, Bang. Kalau selain ini pakai bakar-bakar arang atau kompor air pressure enggak berani. Pecah, Bang. Pecah pasti. Ya umurnya harian lah ya. Yang bikin enak itu, Bang. Berarti habis kerupuknya. Kita bikin banyak kan, dia juga ininya lama. Iya, iya. Apa habisnya cepat maksudnya. Yang rendah kolesterol, nggak ada lemaknya sih, otot. Jadi ini Jalan Semeru, jadi di sini adalah apa ya, kayak semacam kereta-kereta itu ada yang parkir-parkir di situ tuh. Nah jualannya nih di sini, ini baru jam 7:30, tapi udah mau pada habis ya, Noga. Nok jam 7:30 udah pada habis ya, Noga. Jadi tadi kamu belum pembukaan, nggak apa-apa, Nok ya? Ini ya. Ceritain kita makan bubur apa, Nok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukanya tengah-tengah. Iya, kita berada di Jalan Serayu, Kota Tegal.
Serayu. Semeru. Semeru. Makan sih bangun tidur tuh mimpi pengen bubur bakar di sini kan. Oh. Karena kalau kita di sini nggak pernah coba, ternyata jualannya pagi cuma pagi. Sampai jam 8 pagi aja. Oke. Okay. Nah, kita ini aja itu udah dapat kuota terakhir. Apa pesan dari lo? Udah 7:30. Cakalang sama? Koyor. Koyor. Yuk kita langsung nikmati aja. Sudah menuju ke TKP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah menunggu lama, kita akhirnya mendapatkan bubur bakar Arto Morono. Sudah dibuka ya kan? Hmm. Masih mendidih loh kan? Betul, itu masih kerucuk. Ini yang cakalang. Yang menarik ini nih, tampilan ini Nok ya. Jadi di bandrol berapa yang ini Nok tadi Nok? Nah, nanti lupa nggak? Lupa gimana? Tadi kan kamu yang bertanya-tanya itu harganya. Lupa kan? Nanti nanya lagi. 11:00 Ya, kok masih mendidih padahal udah ada. Nok itu pelupa itu. Nok itu pelupa. Ini kan nanti pesnya tadi yang koyor ya kan? Betul, koyor sapi. Otot kan? Otot. Ya, jadi dia santannya warnanya lebih ke ini ya, apa? Ke santan warnanya kayak santan gitu, buket. Kalau Nok itu kan ini bumbunya beda. Perbedaannya itu buburnya di rumah katanya udah dimasak pakai kayu bakar. Di sini juga dibakar pakai arang. Diangetin, dimasak di rumah kok diangetin sih. Kamu bikin emosi terus pagi-pagi. Bang, jangan marah-marah mulu, nanti maksudnya ada yang itu loh ngomong sama kamu. Kalau kamu tuh orangnya Kuyono. Ya, no, kita langsung lama. Bercanda gitu ya, Kang ya. Langsung kita cicipi. Ya. Tawar ya, Om? Nah, tawar dua ya. Matur nuwun. Kerupuk lah kamu. Habis ya. Mau bakso goreng? Iya, mana Om? Iya. Apa? Mau apa ini, Kang? Nuk, cara makannya memang kayak gitu, Nuk. Tadi itu tangan kiri, tangan kanan megang. Kayaknya kayak gini deh, Kang. Ini isiannya ada apa aja, Kang? Coba dilihat ya, Kang. Ada jagung. Kamu kan tadi pesen yang ini, Nuk, ya? Heeh, cakalang. Ada jagung, ikan cakalang. Suwir cakalang. Suwir cakalang. Hmm. Terus? Tuh. Ada bawang polong juga, Kang. Yang beda di sini tuh kuahnya ya berbeda ya Kang. Kalau kita topinya beda, kuahnya juga beda Kang. Tapi tadi kamu lupa kan harganya belum nanya kan? Iya. Coba seperti apa? Makasih penasaran. Kayaknya enak banget gitu Nono. Baru makan bubur ayam seperti ini Nono ya? Coba ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas panas Nono. Bagaimana gurihnya Nok? Bagaimana rasanya Nok? Bubur bakar ini Nok? Jadi nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bilang enak. Oh. Karena enak banget. Nok, jadi, katanya ini Nok? Kuahnya tuh bukan kuah santannya biasanya kita makan ya, kuah kuning. Ini kuah dari cakalangnya ini tuh sedap banget. Nok, katanya buburnya ada bau-bau sangitnya gitu Nok? Iya betul. Ada sangit-sangitnya gitu Nok ya? Tadi kan dikasih kuah apa tadi? Yang kayak saus ketamasnya itu loh. Itu yang bikin sedap pokoknya. Nah, kamu tadi gak nanya. Kamu terlalu lupa. Ini deh panas. Ini Kang. Ya Allah pagi-pagi. Blastok. Blastok. Ini baru masuk tadi kan. Betul. Jadi pagi-pagi kita sudah mampir ke Kota Tegal ya, Nok ya. Sengaja pengen penasaran sama yang namanya bubur bakar Arto Moro. Kata Mas ini pernah jualan di Semarang, Nok. Kalau di daerah Tegal Brebes kan baru ada ya beberapa bulan ini, Nok ya. Enggak lama, belum lama, Nok. Sudah ada, Kak. Brebes enggak ada ya? Belum. Belum ada ya? Ikannya, Kak. Oh iya, Nok. Suwir cakalangnya coba, itu Nok. Enak banget, Nok. Coba, Nok. Itu kamu makan bubur sama ikan cakalangnya, ini, coba, Nok. Ini ikan cakalangnya ini. Ikan waduh, cakalang. Waduh, mana Nok? Wah, merot-merot masuk mulut. Ya Allah, Nok, itu perpaduan rasa ikan cakalang bagaimana Nok dengan bubur yang agak-agak aromanya arang-arang gitu, Nok? Ikannya sendiri, memang rada asin ya, Kang, ya? Karena cakalang itu kan super-super. Anakku pernah makan dulu, Kang, yang cakalang. Agak asin itu ikan cakalang. Pedas, asin. Pedas, asin. Gurih. Sama ada bau sayang-sayang dari bubur. Waduh, sedep banget, ya. Enak pokoknya. Jadi buat kamu yang pengen makan bubur bakar Arto Moro ini, silakan aja kamu datang di Jalan Semeru, tepatnya di sebelah selatan stasiun Kota Tegal. Panas. Tapi kamu nggak jangan siang-siang, panas Nok. Kok kepanasan tapi nambah terus gitu loh ya.
Ya harus kita makannya di meja, naruh gini, karena ini berat. Kita makannya depan jalan, gak ada meja, jadi ini susah. Bang, cara makannya kayak gitu, Nok. Sebenarnya makannya di dalam ada mejanya, Nok, ya? Tanya ngeyel, ini kan panas tadi pas dibakar, Kang. Tapi enakan makan di kayak gini, Nok. Di pinggir-pinggir jalan itu, trotoar. Jadi sambil kata abangnya, sambil lihat kereta api tuh kan, lewat kan kereta apinya kan. Gimana, Nok? Masukkan apa itu, Nok? Yes. Kok bisa kemasukan jahe? Jadi kalau kita makan bubur sama sayur uno itu udah biasa kan? Luar biasa. Yang membedakan yang pertama adalah cara masak buburnya di rumah itu pakai kayu bakar, Nok. Di rumah. Jadi juga kan pakainya kuahnya dikit banget, tapi dia kuahnya udah bener-bener yang mengena rasanya. Jadi meskipun nggak banyak kuahnya, tapi udah meresep. Resep itu ya, Nok ya. Waduh, pasti nanti pengen nambah lagi. Dan ini, Nok, ternyata, Nok, warung bubur bakar Artomoro ini tepatnya di sampingnya Miracle yang dulu pernah kita mampir. Jadi makanya itu di Miracle numpang tempat, Nok, karena papa ini yang jualan belum punya tempat. Waduh, nggak terasa tuh. Dan kamu tadi pesen apa sih, Nok, kamu, Nok? Kalau ketiasinya minta pesen 3, apa kata nggak nanti nggak habis, jadi 2 aja. Enggak, tadi kamu pesen yang pasit-pasit apa loh maksudnya loh. Kalau kan suka makan pakai kerupuk, ini habis, jadi mintanya pesen goreng. Oh. Tapi ini udah habis, pesennya pindah. Pesan di tetangga gitu ya, warung tetangga gitu loh ya. Ada kereta lewat, no. Ya Allah tuh. Udah bersih kayak gitu, no. Makan bubur jadi sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Baru datang pangsit gorengnya juga langsung udah datang goreng ya, Kang? Dari Miracle juga jualan pangsit goreng sih, Nok ya. Oke, Nok, makan bubur sama pangsit goreng. Sausnya enggak dia, Nok? Waduh, nikmat banget. Nikmat banget pagi-pagi sudah menikmati kebahagiaan. Iya. Sila, Nok. Sini lagi guys, Nok, kesini, Nok. Ini makan kok jalan-jalan terus, Nok. Sama sih, Nok. Oh, gitu ya. Balik lagi, Nok. Makannya muter-muter gitu ya. Di sana silo, di sini silo. Ini agak sini, Nok. Nah, sudah enggak silo lagi. Karena udah mulai siang, Kang. Betul. Matahari sudah mulai panas. Udah makan bubur cakalang, sekarang makan pangsit goreng. Enak banget. Enaknya ini luar biasa. Ini bumbunya sampai ke bawah loh. Betul, betul. Merata. Nok, cepetan, Nok, saya juga pengen makan, Nok. Ya Allah tuh. Tinggal berapa suap lagi, Nok, Eti? Bener-bener rasanya beda, Kang. Jadi sejak semalam itu kita sudah diimpi-impian, Nok, ya. Besok pagi mau ke Kota Tegal. Penasaran sama bubur bakar Artomoro. Jadi harus pagi-pagi karena sampai jam 8 jualannya ya. Kita harus pagi-pagi ke sini. Tinggal berapa anu lagi, Nok? Dan yang paling oke lagi, Nok, kalau pas Sabtu Minggu itu bisa 400 mangkok, Nok, terjual, Nok. Kalau pas Sabtu Minggu gitu, pas liburan banyak orang bersepeda. Alhamdulillahirabbil alamin, Nok. Eti itu habis tuh bersih tuh, tidak ada sisa sama sekali tuh. Tandanya Enak. Bukan mie ayam ini ya, pagi-pagi ya. Kirain nanti makan mie ayam. Ya udah, Nok, sekarang karena kamu sudah menghabiskan itu tidak ada sisa sama sekali, Kang Hendri mau menanyakan kejujuran tentang rasa dan nikmatnya makan bubur bakar Artomoro ini, Nok. Nilainya sekarang sampai 100, Nok. Harusnya lebih dari 100 ini, Kang. Harusnya ya. Enaknya pakai banget. Terus? Udah kata-kata nggak boleh lebih dari 100, Nok. Ketika sini nilai 100. Waduh, nilai maksimal. Wena. Coba ini ya, Kang? Yuk, sekarang coba yang sendok aja tapi. Gak apa-apa, nanti ini otot. Nok, kita kan pesen-pesen lagi, Cobain kuahnya aja. Kuahnya, Nok. Yang rasa ini koyor, Nok ya? Ini koyor. Waduh. Ya Allah, Nok. Nonton pasti pada. Kalau di santannya beda ya, Kang ya? Ini pakai santan. Ya Allah. Jadi ada tahunya juga kan dalamnya, Kang? Makan, Nok. Makan tahu. Cobain koyornya, cobain tahunya, Nok. Cuma Nok, koyornya satu mana? Satu suap aja. Nah, itu koyornya tuh. Tadi keluar suara apa, Nok? Ya. Tuh koyornya tuh.
Gimana, Nok? Tadi kepanasan, Nok Eti. Blok sedok ya. Biar nggak panas, nampaknya sekalian diangkat. Ini koyornya ya, Kak, ya? Mana, Nok? Tapi enak semua, Nok, ya? Antara cakalang sama koyor itu, Nok, ya? Cuma kalau... Tadi itu enggak, tadi. Tadi saya nggak nyoba cakalangnya seperti apa. Enak banget, Nok? Enak banget. Jadi kuahnya tuh berbeda kan sama biasa lo kasih makan bubur ya kan? Karena dipakai yang saus-saus apa ala-ala apa gitu. Kalau ini ada tahunya. Bisa, tadi saya nyicipi ada kayak semacam labunya. Sebenarnya kayak masakan nasi koyor yang kita makan itu no ya. Cuma ini dagingnya lebih besar-besar itu no. Jadi puas no pagi hari ini kita sarapan ya no ya. Gak sia-sia kita bangun pagi langsung ke Tegal 1 jam ke sini kan. Ternyata masih kebagian rasanya enak. Nok, tadi ada orang bersepeda satu tanya, masih bang, iya tinggal satu, padahal masih banyak orang gitu loh, Nok. Nah, itu udah ada pesenannya, Bang, udah dihitung, gitu. Jadi memang sampai jam 8 aja udah habis. Udah habis gitu. Paling kalau 1 minggu, wah rame banget katanya. Wow. Enak lah pokoknya, nilainya juga 100, serunya 110 lebih, Kang. Oh. Tapi harganya tadi belum tanya, Kang, ya. Betul. Pasti habis makan ya, Kang, ya. Pokoknya tetap ikuti perjalanan kita di channel YouTube Kang Andi ya, sama Nok Eti. Kok Kang Andi, Kang Andi gak nampil jauh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa udah pamit Kang Andri? Belum selesai makannya, baterainya mau habis ya, Nok ya.